Hai sobat, kembali lagi di Devik Channel. Video kali ini aku mau menunjukkan proses perakitan PC baru untuk kantor aku. Oke, langsung saja. Di sini aku sudah siapkan motherboard MSI tipe Pro H410MB. Prosesornya aku pakai Intel Pentium Gold. Perlu diperhatikan saat pemasangan prosesornya, jangan sampai salah. Jika prosesor sudah terpasang dengan benar, kemudian pasang fan prosesor. Pasang kabel fan prosesor ke motherboard. Memori aku pakai Kingston Fury 4GB. Pasang memori dengan benar, lalu kencangkan dua pengaitnya. Untuk SSD NVMe M2, aku pakai merek Kingston, kapasitas 250GB. Pasang skru penyangga untuk SSD NVMe M2 terlebih dahulu di motherboard. Pasang SSD NVMe M2 dengan benar, kemudian kencangkan dengan skru. Untuk casing, aku pakai merek Simbada tipe SimV. Aku buka penutup casingnya. Pasang I/O shield motherboard ke casing, lalu pasang motherboard ke casing. Pasang skru. Kemudian rapikan kabel. Pasang kabel power supply ke motherboard. Pastikan terpasang dengan benar. Aku pasang juga harddisk tambahan khusus untuk penyimpanan data. Pasang kabel power dan kabel SATA. Pasang kabel USB dan audio bawaan casing ke motherboard. Pasang kabel switch on, reset, dan LED casing ke motherboard. Kemudian rapikan kabel. Tutup kembali casing. Pasang skru. Dan selesai. Oke sobat, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share untuk memajukan channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya.